Satuan Tugas Operasi Ketupat Lodaya, Satgas Ops Ketupat Lodaya, 2024 Polsek Sukra Polres Indramayu membubarkan para penyapu koin yang beroperasi di Jembatan Sewo, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar melalui Kepala Pospam Jembatan Sewo, Kiri Hartono, mengatakan kegiatan penertiban tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh aktivitas para penyapu koi di Jembatan Sewo, terutama pada saat arus mudik menjelang Idul Fitri. Rudi mengatakan, selain melakukan penertiban, pihaknya juga memberikan edukasi dan imbauan kepada para penyapu koin untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan. Jangan lupa subscribe ya!